boleh diceritain dong karena itu kakaknya. Itu kakaknya mama, makanya namanya Elias juga. Jadi kakaknya mama yang sudah berpulang duluan. Dan kenapa di sini, karena kan teman-teman tahu lokasi rumah keluarga aku tuh di Cibubur gitu. Jadi biar lebih memudahkan kami untuk lebih sering datang sih untuk lihat mama. Apa ini juga permintaan mama mungkin Pak untuk dijadi satu liang lah? Wasiat atau seperti apa? Enggak sih, enggak ada apa-apa. Ini cuma benar-benar kemarin tuh terbesitnya pas mama udah mulai kritis kan. Kalau mau digabung sama papa, papa kan dikena kusir. Jadinya tapi kitanya banyak kan di sini nih keluarga, takutnya malah nanti ya kita pengennya bisa lebih sering bisa lihat kan gitu, kita datengin gitu, takutnya nanti tanpa harus mikirin jauh ya segala macam gitu. Jadi makanya di sini, dan makanya alhamdulillah kan tante aku juga lebih dari 5 tahun, jadi bisa ditumpuk, karena kalau nambah baru di sini juga nggak bisa, udah penuh. Momen indah apa sih waktu masa mama masih hidup? Momen indah, aduh banyak banget sih. Salah satunya mungkin bisa di Bisa. Banyak banget sih, mama tuh orangnya yang paling mama tuh ketua geng ketus, gitu loh. Ketus ngomongnya, ketua geng yang paling diikutin semua yang diomongin orang, ayo, karena emang benar gitu. Jadi keluarga tuh kayak yang paling vokal, jadi makanya orang-orang tuh ya cukup kehilangan mama sih, karena kemarin juga pas mama dan cukup gitu, sangat jadi apa, datangnya dan aku banyak banget sampai nyenak sendiri sama rumah sakitnya, banyak banget yang datang dari mama. Ya mungkin itu juga yang bikin mama akhirnya sempat bangkit gitu, masih sempat sadar lagi, sempat lumayan bertahan lumayan lama lah gitu ya dengan kondisi yang membaik, mungkin ya karena dukungan banyak orang. Ada feeling mungkin enggak ketika enggak ada sama saya? Kan itu kan aku. Oh, mama tuh pergi hari, mama tuh masuk rumah sakit hari Selasa. Aku Sabtu ulang tahun tuh. Kita tuh satu keluarga udah pasti kalau ada ulang tahun tuh pasti makan gitu, atau kalau misalnya aku libur atau apa. Mama tuh rutin kalau pergi sama kakakku gitu, sama cucu-cucunya tuh seminggu sekali pasti adalah ke mall. Nah kalau kuliah syuting, pasti aku nyusul gitu. Jadi itu quality time kita lah. Jadi makanya planningnya tuh mau makan ulang tahun aku hari Sabtu. Orang pagi di rumah sakitnya masih jalan. Sorenya tiba-tiba. Oke. Kita doanya aja teman-teman ya. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Sorry ke misunderstanding tadi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.